Pemerintah Kota Jambi mengapresiasi inovasi Kecamatan Celutung dalam memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM dengan memberikan fasilitas pembuatan sertifikat halal gratis. Amirullah, Asisten 2 Setda Kota Jambi, mengapresiasi inovasi Kecamatan Celutung dalam memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM dengan memberikan fasilitas pembuatan sertifikat halal gratis. Amirullah yang mewakili Wali Kota Jambi dalam sosialisasi pembuatan sertifikat halal ini mengatakan biasanya pelaku UMKM itu hanya diberikan pelatihan saja. Namun di sini diberikan fasilitas dalam membuat sertifikat halal. Dengan adanya sertifikat halal untuk pelaku UMKM dapat menambah kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Lebih lanjut ia mengatakan kegiatan seperti ini baru pertama kali dia lihat dan dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain yang ada di Kota Jambi. Dan ini adalah kesempatan bagi orang Indonesia untuk kita semua untuk memberi sertifikat supaya masyarakat itu tidak khawatir, Pak. Sertifikatnya untuk kecamatan lain belum ya, Pak? Baru ini. Kalau itu sudah mungkin belum dapat informasi dari kecamatan lain, ya. Tapi yang kegiatan sertifikasi itu harus kalian bisa lihat. Iya, baru. Itulah saya baru kalian bisa lihat. Ya, yang lain mungkin di dinas mungkin tidak ada juga, ya. Tapi itu sampai kapan, Pak? Sertifikat halalnya? Secara gratis ini sampai kapan, Pak? Nah, ini tergantung program UIN. Hanya keluarkan sertifikat, itu ada biaya. Mungkin dalam bulan ini, kalau yang sudah terpakai masih, ini juga tidak berlaku lagi. Saya sangat setuju sekali dengan UMKM, karena UMKM itu sudah banyak. Ada asosiasinya masing-masing, itu perlu juga. Di tiap kecamatan ada tuh dinas dari kecamatan yang Camat Celutung Hartono menjelaskan, program bertajuk Sosialisasi Inovasi UMKM Sehati atau Sertifikat Halal Gratis. Ini merupakan kerjasama dengan Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Lebih lanjut, ia mengatakan program ini akan terus berkembang ke depannya. Heru Syaputra, CIK TV, melaporkan.